Oke, Dilur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sekarang harinya hari Senin. Hari Senin, Dilur. Tanggalnya tanggal 19 ya. Sekarang jam 6. Jam 6 pagi. Para belum datang kelihatannya. Ini truk yang satu. Satunya lagi belum datang. Sana sama tim titik saya yang ke sana. Untuk kondisi saat ini masih sepi. Para kru dan truk transformer masih dalam perjalanan ke ruko, ke markas. Jadi saya akan menyebut hasil bangunan kemarin. Isen-isen lah. Nah ini hasil bangunan. Untuk tembok-temboknya yang sebelah kanan kiri sudah tinggi. Ini persiapan untuk ngecor kanopi depan. Kanopi ini yang berjajar dari timur ke barat. Nyepil bangunan sih. Untuk cor-coran kayu sudah dilepas semua, tinggal satu itu yang belum. Ini yang belum dilepas. Yang terakhir kemungkinan. Ya, kita lewati mobil batako. Letak HP. Mobil pengangkut batako. Nah, ini. Tinggal yang belakang sini nanti ditutup batako lagi. Kalau samping kanan kiri sudah selesai itu, tinggal sedikit lah. Sudah 70%, nanti ditinggikan lagi sampai mentok gitu. Terus selanjutnya nanti dicor didak seperti ini. Tapi ngenam besi dulu membuat anyaman apa rangka besi dulu, terus nanti dicor. Nah, begitu informasi kemarin dari pak tukangnya. Jadi setelah tembok ini selesai semua, belakang juga selesai, samping kanan kiri, terus nanti selanjutnya akan ngecor kanopi ini. Saya akan naik ke atas ini. Saya sebel hasilnya. Maksud saya dari sini bagaimana. Nah, seperti inilah tuh kanopinya. Itu di sini ada lonjoran. Ini untuk tembok yang sini. Ini melintang ke barat ke timur tuh. Tembok lalu sini kanopinya ini. Seperti itu. Saya mau turun dulu. Seperti itu ya gambarannya. Dan sekarang sudah jam 6. Saya mau pamit dulu. Disambung nanti malam ya. Insya Allah saya akan mampir ke sini melihat kondisi teman-teman dan juga alat-alatnya.
sampai ketemu lagi. Oke. A few moments later. Dan sekarang saya sudah berada di ruko Riwo. Nah, ini lihat amunisi-amunisi yang kemarin dibawa ya. Nih, di desken 2 ada 4 ini. Lendre-nya ini. Petang. Coba ini yang kulon. Di sebelah barat. Oke, mbah masang apa? Masang dragon triple magnet. Ah, ini. Ini amunisi yang dibawa kemarin. Terus ini cides gen 1. Ini cides gen 2 deh. Sorry, kemarin yang di sana itu rudal, bukan cides. Ini cides gen 2. Totalnya ada 4. 4 berarti 8. Nah, ini. Beletuk tok lur. Full beletuk. Jangan marah ya, di sana kemarin memang full debu, banyak debu yang terbangan. Aman terkendali, kemarin pagi sudah dicoba satu persatu dalam kondisi aman. Sini power-powernya. Kabel beacon. Ini rudal, bukan cides. Sorry lor, meru ngomong. Rudal gen 2 seperti ini. Yang suaranya nulup-nulup di antar. Ada speaker. Speakernya ada 4, tengah tweeter, tengah horn. Kodi. Lalu ini yang low 15-an. Ya seperti itu. Terus ini ada paketan lagi kelihatannya. Nyuwandira. Kapan Jackson ini? Nyuwandira. Ada 4 box dragon. Nyuwandira. Pitafu double magnet. Nah, tak editing kok. Triple magnet dragon. Dicolok ini. Wene ngeser kok tapi ya. Enggak maksudnya iki sejajar nang ngeser kene. Kenceng iki. Kan kenceng nih, sejajar lurus nih. Iki sik ning kene, di rodokne rono. Oh, kenceng ngene. Heeh. Nah, ngono lho. Nih. Wis piye, Cik? Wis, nah wis ngono. Ndak kan?
Ya wis kuwi. Langtan. Langtan air kering. Iya. Saya Argentina. Kira-kira ngono. Sok-sok. Argentina sing juara dunia. Ya? Bangi kena Pak. Enggak ngombe freshie ya. Ngapa sing iya to? Eh, endi? Ditak kulon. Ngene. Kulon. Nah. Sing kulon. Oke. Ya. Iki ning kok sisa mburi kenane nek sing kugel. Apa bisna fresh di? Apa ndi? Ora roh aku lek nyelene. Yo isa enak ae lho ya. Kurang napa to? Ah, jalan to tetep nek ndur. Aku ngiyo lho. Tak pasang. Wes. Oke. Wes. Ya. Dudu piro? Dudu 1000. Wes iki kabeh iki. Heeh. Nek komentar dhewe sing ae nyapa. Wis to ngene. Oke. Wong era papat triple magnet dragon. Sementara itu dulu informasi dari sini. Ini masih memasang box dragon dengan speaker triple magnet. Dan situ ada Arto Moro, Lanar, kondisi aman terkendali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke. Okay.